있어. 도무지 네 맘 알 수가 없어. 아무리 생각해도 Kenalin, nama gue Ragita. Adin, Frandika. Putek banget sih. Oh, cabut yuk bro, Rai suruh nyusul aja. Iya. Brian, gue minta nomor lo dong. Bro, yuk cabut yuk. Eh, Bray. Baik kali aja ya. Jalan, brother. Ya, akhirnya kita sudah menemukan juaranya, yaitu Panji. Kalah lagi. Terus gue. Menangin ya bro. Pokoknya kalau menang, malam ini gue traktir sampai kenyang. Terserah lo mau pilih restoran yang mana. Semangat, Kinan. Pokoknya kalian harus menang. Biar malam ini kita makan-makan. Bang ya. Gue kan udah jadi pemenang. Pemenang di hati lo. Pede gila ya hidup lo. Udah lah Mel, ngaku aja. Buktinya waktu di wahana rumah hantu kemarin, lo mulut gue udah 2 kali. Masih tiba saja ya lo. Udah gue bilang kan, itu refleks. Karena gue ketakutan. Dasar baperan. Udah lah Nan, jangan ngerjain anak orang. Semangat ya, menang kalahnya itu udah biasa. Gue bakal selalu dukung Kak Adit. Gak ada kata kalah di kamus gue, apalagi udah disemangatin sama ayam. Modus kan? Ya enggak lah. Emang boleh sebucin itu? Ini sebenarnya lomba main poli atau ajang buat pamer kebucinan sih? Jomblo gue bang! Semangat ya kak, gue yakin 100% kalian bakal menang. Makasih ya Tar, gue seneng banget ada yang semangatin. Apalagi orangnya itu crush gue. Hah? Crush gue? Oh my god! Kadika ngomong gitu beneran serius atau enggak sih? Pokoknya semangat ya kak, kalian pasti menang, yakin deh sama kita. Kalau menang pun, hadiahnya apa? Ya kurang tahu juga sih, nanti kalau udah dapet juaranya, pasti dapet hadiah kok. Maksud Kak Brian hadiah dari deanya. Emangnya Kak Brian mau hadiah apa? Kak Brian mau dinner sama bocil kesayangan. Siapa? Siapa ya? Ih, gue bukan bocil kak. Enggak. Pokoknya lo bocil, soalnya kelewatan lucu. Iya, dasar modus. Ayang. Semangatin gue dong, Yang. What the fuck? Sakit nih, anak. Siapa yang ngajarin lo kayak gitu? Gak boleh ya? Ya, boleh-boleh aja sih. Yang lain udah pada disemangatin. Gue juga mau dong. Iya, semangat ya. Kok gak ada sayangnya sih? Hey! Harus banget ya ada sayangnya. Ya ngambek kan, dasar. Ya udah nih, semangat sayang. Lucu banget loh, kalau gini udah pasti semangat gua. Ramai sekali penonton kali ini. Wah, ini teriakan yang kenceng sekali. Sama yang cewek-cewek ya. Tahu aja sama cowok-cowok ganteng. Ya, kita langsungnya pertandingan ini akan dimulai. Begitu juga dengan kedua tim yang akan bertanding, yaitu Raja Wali Squad lawan JKF Boy. Raja Wali Squad!
Iya, kali banget sih. Asal kalian tahu ya, mereka tuh cowok-cowok populer di kampus gue. Gue juga gak nyangka mereka bisa ikut lomba di sini. Gimana sih? Gak setia kawan banget kalian. Gue gak mau tahu. Pokoknya kalian harus jadi tim Raja Wali. Semangat! Bagaimana bisa gak semangat coba kalau bisa ngeliatin ayam kayak gitu? Emang cuma lo doang? Res gue juga nyemangatin tuh. Pasti! Ayo menyerah! Jangan semangat ya! Brianku! Semangat! Aku padamu! Sayang gue! Semangat! Ray, semangat ya! Janji gak sayangku? Pengen mencret gue dengernya! Iri, bilang dong. Ayo kita semangat itu kita lawan. Tolong ini kasih makan di traktir sama Bang Gavin. Jangan sampai kalah ya. Nick, Brian. Brian. Rick. Poin untuk JKS Boy. 1-0. Gatel banget sih, so cantik lagi. Cantik kan juga gue. Brad. Nan, belakang kiri. Majuin! Roy, maju! Gimana sih? Mantap, Roy! Woy, Bon! Udah lah, nyerah aja. Gak bakal menang lu lawan abang gua. Eleh, minimal lu yang main. Jangan abang lu. Lawan sama gua sini. Skor tertinggal lumayan jauh. 21-15. Nan! Dit! Wow! Apasnya lagi jatuh ketika bola. Skor yang tadinya last one menjadi 25-19. Dan pertandingan kali ini galah, nyerah gua. Pertandingan pun berakhir. Selamat sekali lagi untuk JKS Boys. Nanti aja ya nyusul cowok-cowok. Kayaknya mereka lagi istirahat deh di bawah. Oke, terserah. Gue ikut aja. Tapi guys, gue udah lapar nih. Ajarin gue dong, Mang. Gue juga mau main volley. Hah? Masa lo gak bisa main volley sih, Ji? Maco dikit lah. Masa lo ganteng-ganteng gak bisa main volley sih? Abang lo juga bisa? Udah, gak apa-apa. Nanti biar kita ajarin. Ray, di mana ya? Tadi katanya mau nungguin Jessica. Guys, gue ke bawah duluan ya. Mau nyamperin Ray. Dah. Pasti tuh cewek gatel mau nyamperin Ray. Syah, mending lo susul deh. Penalti! Ayo, minuman buat lo! Ini minuman! Ayo, Kita beli minuman gue aja! Aduh, makin deket makin kenyataan! Gue tau kalau capek! Ajarin main poli, Kak! Tadi lo keren banget deh! Ayo, Ray, ambil! Ini minuman dari kita! Pasti lo haus banget kan gara-gara tadi main! Ambil aja! Minuman ini aku beli khusus lo buat kamu! Maaf, gue gak bisa terima! Ih, terima aja, Ray! Jangan malu-malu! Ini emang buat lo kok. Bruh. Kayaknya salah deh gua kesini. Ini minumannya. Makasih ya. Cuman minuman ini yang gua mau. Kenapa? Kan sama aja. Padahal banyak tuh yang ngasih. Kenapa gua harus menerima pemberian cewek lain? Kalau cewek gua juga ada, itu jauh lebih berarti bagi gua. Sebenarnya gua sering sih lihat cewek itu bareng sama Reynaldi, tapi gua enggak tahu kalau cewek itu pacarnya. Aduh, kenapa lo enggak bilang dari tadi sih?
Jatohnya kita nih ngejar-ngejar cowok orang tau nggak? Udah lah, ngapain masih di sini? Cabutlah. Ya udah yuk. Hah, capek-capek beli minum, taunya udah punya tawa. Emangnya sejak kapan gue jadi cewek lo? Sejak sekarang, mau nggak? Hah? Nggak kok, gue cuma bercanda. Kok malah bercanda sih? Gue tuh maunya serius. Apa jangan-jangan Ray udah nggak mau lagi balikan sama gue? Apa dia udah punya cewek baru? Karena kemarin gue nggak mau diajak balikan sama dia. Ray ngapain sih deket-deket kayak gitu sama Jessica? Ya udah yuk, nyusulin teman-teman yang lain. Beneran nih cowok-cowok yang daftarin kita? Iya, beneran lah. Sekarang mereka udah di tempat pendaftaran kok buat daftarin kita. Bagus deh. Gak perlu capek-capek ngantri buat daftar. Bisa nyetai dulu gue. Aduh. Minimal pemanasan dulu kayak biar nanti lancar mainnya. Kalau cedera baru tahu rasa lo. Nyantai mulu pikirannya. Lah, kan gue cuma jadi back doang. Ya, so pasti gak terlalu ngabisin tenaga lah. Guys, kira-kira lawan kita nanti siapa ya? Belum tahu sih. Nanti lihat aja kalau udah tanding. Gue juga kepo kita lawan siapa nanti. Oh, jadi mereka ikut futsal. Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin. Gue harus telepon Agnes. Ini Marsha kemana sih? Dari tadi pergi gak balik-balik. Halo, Syah. Nes, cepat sekarang kalian daftarin tim kita buat main futsal. What? Main futsal? Lo serius? Kok tiba-tiba sih? Nanti gue ceritain. Yang penting sekarang lo sama yang lain daftarin kita. Cepetan. Gak pakai lama ya. Pantesan aja. Yaudah. Kita daftarin sekarang nih. Dah. Gue gak bakal biarin mereka tempat pesona di depan cowok-cowok. Jadi Marsha ngajak kita main futsal? Yaudah. Main aja kali, seru banget tuh. Pasti nanti banyak jegan-jegan yang nyerakin kita. Nama timnya JKF Squad ya, Kak. Oke, siap, Kak. Tunggu sebentar ya. Saya data nama-nama anggotanya dulu. Makasih, Kak. Yuk, ciao, bro. Sudah beres. Hai, Brian. Oh, pantesan Marsha ngebet banget pengen ikut lomba futsal. Pasti mereka baru selesai daftarin Mika sama yang lain. Makanya itu. Tapi masa kita main futsal sih? Latihan juga gak pernah. Mana gak ada persiapan lagi. Lagian belum tentu juga kalau kita ikut bakal lawan mereka. Ih, ya gak apa-apa dong, Nes. Mending ikut aja. Main futsal seru tahu. Doain aja. Moga-moga lawan kita mereka. Ayo cepet daftar. Serah deh. Udah, ikut aja. Seru kok. Gak ada persiapan, Jin. Gak harus latihan juga kali. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah ya. Kak, kita mau daftar lomba futsal. Untung aja kalian datang tepat waktu. Soalnya pendaftaran bentar lagi udah mau ditutup. Baguslah. Kalau kita ikut, kira-kira lawan kita siapa ya, Kak? Lawan kalian, tim yang barusan daftar tadi. Soalnya kita ambil dari siapa yang duluan daftar. Berarti lawan kita tim JKF kan, Kak? Yaudah, kita mau ikut, Kak. Oke, nama-nama anggotanya bisa disebutkan. Marsha, Agnes, Reiko, Midori, dan Gracia. Gracia. Satu lagi? Kita cuma berlima, Kak. Waduh, maaf, Dek. Tapi pesertanya harus minimal 6 orang. Gak bisa 5 ya, Kak? Gak bisa, Dek. Ini aja rata-rata yang daftar satu tim 7 orang. Satu lagi buat cadangan. Mending kalian cari satu atau dua teman lagi. Kalau udah dapet, baru balik ke sini lagi. Tapi kalau dapat cepat ya. Soalnya 15 menit lagi pertandingannya bakal dimulai. Gimana nih? Nanti kalau kita nggak ikut, Marsha marah lagi sama kita. Siapa ya kira-kira yang mau ikut kita main? Permisi, di antara kalian berdua ada yang mau ikut kita main futsal nggak? Futsal? Maaf ya, kita berdua nggak bisa main futsal. Nggak apa-apa kok, ini cuma buat nyukupin temen doang. Soalnya kita kurang 2 pemain lagi. Kalian ikut kita aja yuk. Boleh juga sih, Git. Mending kita ikut mereka main. Lumayan kan buat iseng-iseng doang. Oke. Kita mau ikut kalian main. Hah? Beneran? Yaudah yuk, kalau gitu kita daftar langsung aja. Oke. Guys, kalian tahu nggak lawan kita siapa? Kurang tahu kita, tapi katanya tadi nurutin deretan siapa yang daftar duluan. Coba kalian tanya ke MC sama Wasi di sana, bisa jadi mereka tahu siapa lawan kalian.
Ya udah deh, yuk guys. Moga aja yang kena kartu kuning. Permisi, Bang. Iya, ada yang bisa dibantu, Nona-Nona? Ini, Bang, kita kan bakal tanding. Tapi lawan kita siapa ya? Di situ, Neng. Hah? Hah? Bidadari Sakura? Ini yang mana lagi? Perasaan tadi nggak ada deh gua lihat nama tim Bidadari Sakura. Kok pilih banget ya ngasih nama tim kayak gitu? Kepo gue sama orang-orangnya. Nah, ini udah datang orang-orang dari tim Bidadari Sakura. Oh, jadi kalian orang-orangnya dari tim Bidadari Sakura? Hah? Semangat nih gue tanding kalau ini lawannya. Gak usah bangga, Dek. Kalian pikir kalian bisa dengan mudah ngalahin kita? Tidak semudah itu, Ferguso. Kita lihat aja nanti siapa yang menang. Ya udah kalau gitu. Banget gua ikut timnya Marsha. Ternyata lawan gua kecewa ini. Bagus deh, lihat aja nanti apa yang bakal gua lakuin. Mau dibantai berapa kosong, Mitch? Berapa ya? 10-0 juga boleh kok. Tapi kalau kesampean. Heh, Jess, siap-siap deh lo. Gua bakal kalahin lo. Dan Ray bakal kagum sama gue. Ampun dong, Suhu. TBL. Takut banget loh. Tim Bidadari Sakura akan melakukan oper bola untuk yang pertama kali. Kita tunggu 10-0-nya. Guys! Yuk, diujiwi! Mana yang kompak? Marsha, bagi-bagi dong! Ih, nafsu banget nih orang! Kurang ajar lo ya. Bisa gak sih lo kasih gue lewat? Mohon maaf ya, tidak semudah itu, Besti. Awas ya, Wai. Avatar biru. Go, oper ke gue sini. Buku dapur, lagi. Reiko, gimana sih? Masa kalah bisa lipkarin doang? Ih, kurang ajar. Ada aja kalian. Berani banget mereka ngeroyok gue sendirian. Gak ada mental kah buat by one? Awas ya kalian, gue bakal balas. Pokoknya gue gak terima dipermalukan kayak gini. Siap. Nih, jangan over ke gue. Di sini ada kekutip soalnya. Ih, ngapain sih lo?
gitu. Ya, gue mau ngebol di gawang kalian lah. Nih, ngetuk konsep main futsal ya. Nih, lo jangan over gue. Di sini ada kuda lumping, kaku banget. Overnya yang lain aja. Jep! Mika! Dibantai berapa kosong kakak? Ini baru ngegol sekali aja bangga banget loh. Lihat aja nanti kita bakal kalahin kalian. Oke, kita tunggu. Lihat aja Jess, gue bakal ngegol ke gawang kalian sebanyak-banyaknya. Ini kalau gue bawa tidur bisa kali ya? Bisa lah, tidur aja kalau mau. Tenang, ada gue kak. Dari SD gue udah handal jadi back. Bolanya aja gak pernah kesini sama sekali dari tadi. Cuma bisa bengong doang mantau yang lain main. Hei! Buset, lihat anak gua. Gede banget cu. Malah turu dia. Biarin aja, suka-suka mereka lah. Jangan melangkah kau. Gue jalan.
Kita tunggu di kantin. Makanan kalian udah kita pesan. Woi, Cil. Cemas kenapa lu? Ikut lomba cukur kuku doang capek. Belum juga main voli kayak kita. Lemas gua, Bang. Cowok-cowok udah di kantin duluan. Udah. Katanya mereka mau sekalian pesenin buat kita juga. Harusnya, kita udah lapar nih. Itu mereka datang. Mereka pesen makanan apa ya? Gue kepengen bakso nih. Gue sih terserah. Woi, berhenti! Ada apa ya? Gak usah sok lupa deh! Gue gak terima ya lo nendangin bola ke gue tadi! Berani lo sama gue! Sorry, gue gak sengaja. Lo pikir gue sebego itu? Lo sengaja kan? Terus kalau iya kenapa? Lo yang mulai duluan! Emang salah kalau gue balas? Gue juga bisa, Ege! Berani banget lo ngelawan! Terus gue harus takut gitu? Hah! Lo kira ini sinetron? Lo jahat gue diem aja? Lo jahat gue jahat lah! Udah lo deh, jangan buang-buang waktu dan tenaga buat ngeladenin dua orang gak jelas ini. Modal caper sama Aldi doang bangga lo. Gua diem aja, masih ada orang yang iri sama gua. Apalagi nanti gua caper beneran. Nih, ada apa nih rame-rame? Kayaknya ada keributan. Kayaknya seru nih. Ikutan boleh kali. Apaan sih? Gak jelas banget. Dah lo guys, mending cabut aja. Kui. Hah? Gue belum selesai ya. Kejar aja lagi. Woi. Gua bilang berhenti. Oh my god. Ini nih yang gue suka. Woi. Gue gak ada urusan sama kalian! Gue ada urusan sama cewek ini! Dasar cewek centil! Wah, jaga ya cengerok! Bisa-bisanya ada cewek kayak gini? Prik banget tau gak? Gue bilang gue gak ada urusan sama kalian! Bisa gak jangan ikut-ikutan nyerang gue? Urusan gue sama Anik! Kalau lo maunya Kak Brian, ambil aja! Gue ikhlas! Lo denger ya? Perasaan orang gak bisa dipaksa! Guys, ini dia. Oh, mereka udah di mana sih? Lama banget dah, keburu dingin nih makanan. Cewek-cewek berantem tuh! Woi, cewek-cewek! Berhenti! Sadar dong! Lo tuh cuma mantan! Percuma lo ngemis-ngemis kejar ngejar Kak Brian terus! Tapi di hati dia cuma ada gue! Kurang ajar lo ya! Berhenti, woi! Jangan berantem! Berhenti nggak? Kenapa pada berantem di sini? Bisa nggak? Sehari aja kalian jangan berantem! Hei! Gak bahaya, tah. Kumat lagi nih penyakitnya. Kamu lihat sendiri kan, Ray? Mereka tuh jahat banget sama aku. Huh? Suka kan, Jess, lihat gue jatuh kayak gini? Kenapa sih kalian tuh jahat banget sama gue? Idih, Najib. Geli gue dengernya. Siapa lu manggil aku kamu segala? Nih orang penyakitnya apa ya? Kamu percaya kan, Ray, sama aku? Ray, jawab dong. Jangan diem terus. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya orang-orang kayak gini? Kalau ngebunuh orang gak dosa, udah gue bunuh nih orang. Lo ngapain sih, Git? Malah nyari masalah sama teman-teman gua. Mereka yang duluan, Bray. Terutama dia. Gue gak tahu salah gue apa ke dia. Lo lihat aja tadi pas di lapangan, dia nendang bola ke gua. Sakit banget tau. Mang ya. Diam lo ya. Ngapain sih lo nyari masalah terus sama gua? Salah gue apa sama lo? Udah lah, Git. Lo gak usah playing victim. Gue lihat kok kalau lo yang mulai duluan, dia aja gak kenal sama lo. Buat apa dia nyelakain lo? Ya, mungkin dia gak suka sama gue. Karena gue mantan tersayang lo. Kadang ada gila-gilanya juga lo ya. Sejak kapan gue bilang kalau lo mantan tersayang gue? Yang namanya mantan itu masa lalu. Udah gak ada sejarahnya mantan tersayang. Sekali lagi gue ingetin sama lo, jangan pernah lo gangguin dia lagi. Lo kenapa sih, Bray? Dari kemarin gue perhatiin, lo perhatian banget sama dia. Dulu lo gak pernah kayak gini ke gue. Emangnya dia siapa lo sih? Sespesial apa dia di hati lo? Dia crush gue. Apa? Jadi beneran cewek ini crush lo? Sekarang lo udah tahu kan? Jadi tolong, mulai sekarang lo jauhin gue. Udahlah bro, daripada ribut ntar diliatin orang, mending cabut aja lah. Ayo deh. Aduh, ada aja kelakuan para cewek-cewek. Enggak, lihat aja nanti. Gue gak bakal diam. Sejak kapan Ragita kalah sama cewek spek kayak gitu? Tunggu aja pembalasan gue. Aku 생각해도